Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya anak-anak. Jangan lupa berdoa terus ya nak, supaya kita bisa segera masuk sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar surat Al-Zalzalah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, bersiapin pinta wasul, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ilahatul Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususun ila Syekh Abdul Qadir Jilani wa khususun ila Syekh Hasim Asyari wa khususun ila Jamil Muasasa Tarbiyah Islam di Kebun Sari wa Asadina wa Talamidina wa Walidina Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustaskal ghamamu bi wajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya anak-anak ya? Siapa yang sudah hafal surat Al-Zalzalah? Pak, sudah banyak ya anak ya? Yuk, perhatikan dulu, guru sudah kasih contoh bacaannya, anak-anak nanti ditirukan dan dibaca berulang kali supaya lekas hafal ya anak ya. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah anak-anak dibaca berulang kali. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar gunnah. Di sini tadi ada bacaan gunnah anak-anak. Mana saja ya anak-anak ya? Mana ya ini? Anna, jangan lupa mendengung ya anak ya ini. Annas. Mana lagi nak? Nah, ada dua itu ya tadi ya. Nah, anak-anak nanti dipelajari lagi, dibaca berulang kali ya anak ya. Pasti anak-anak cepat hafal kalau dibaca berulang kali. Nah, surat Al-Zalzalah berapa ayat ini anak-anak? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ayat ya, diingat-ingat ya nak. Nah, ini arti dari surat Al-Zalzalah ya nak ya. Artinya bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini ayat 1, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Bayangkan bumi ini digoncangkan nak. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
Yaumaidin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Yaumaidin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Ya Allah, ngeri anak ya, manusia dibangkitkan dari kubur nak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Bu, dzarrah itu apa sih, Bu? Dzarrah itu biji sawi atau biji wijen. Anak-anak tahu wijen, kewecil kan? Jadi, nak, kebaikan apapun yang kalian kerjakan, meskipun itu tuh sedikit kecil sama Allah Maha Tahu, ya nak ya. Jadi, itu semua ada catatannya. Begitu pula kalau perbuatan buruk sekecil apapun, itu juga dicatat, nak. Nah, nanti anak-anak setelah dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, ya nak ya. Nah, makanya anak-anak harus berlomba berbuat kebaikan dan jangan sampai melakukan kejahatan, ya nak ya. Nah, ini nak, surat Al-Zalzalah. Artinya apa tadi? Goncangan. Jadi bumi ini digoncangkan, menceritakan hari kiamat, ya Allah. Diambil dari ayat pertama, ayat ke-1. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu Al-Zalzalah diambil dari ayat ke-1. Terdiri dari 8 ayat. Nah, kemudian diturunkan setelah surat An-Nisa. Ya, surat ini tergolong surat Madaniyah. Madaniyah itu berarti apa, nak? Diturunkan di kota Madinah. Ingat-ingat ya, Al-Zalzalah di Madinah Madaniyah. Dan ini surat yang ke-99. Nah, coba perhatikan gambar ini, nak. Nah, bumi ini digoncangkan, lihat, nak. Ya Allah, semua gunung-gunung meletus, ya. Jalan-jalannya semua rusak. Air di lautan juga meluap. Nah, jadi goncangan menceritakan hari kiamat yang terjadi. Ketika sangkakala ditiup, sangkakala trompet ya. Mau kiamat ditiup oleh malaikat siapa, ayo? Ya betul, yang meniup sangkakala malaikat Israfil, sama malaikat ditiup. Misalkan seperti itu ya nak ya. Bumi ini bergoncang, kiamat hancur ya nak ya. Nah, setelah itu manusia akan dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar ya nak ya. Jangan lupa perbuatan kita selama di dunia pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti tadi, sekecil dzarrah biji wijen atau biji sawi. Kecil sekali tapi semua itu pasti dipertanggungjawabkan. Kalau kita punya kesalahan, kalau salah sama Allah misalkan lupa tidak sengaja apa ya nak ya, melakukan kesalahan, jangan lupa sama ke si Allah minta maaf, istighfar. Kalau ke manusia, kalian harus minta maaf, ya nak ya. Kalau nggak minta maaf, gimana Bu? Harus minta maaf kalau sama manusia, ya nak ya. Sama Allah juga harus minta maaf. Maksudnya, kalau ke manusia, jangan lupa. Kalau bisa datangi orangnya, minta maaf. Kalau ke teman juga, maaf ya temanku, aku nggak sengaja, misalkan itu. Supaya teman kita juga memaafkan kita, semua orang memaafkan kita. Jadi, kita tidak ada masalah dengan orang, ya nak ya. Nah, anak-anak jangan lupa berlomba buat untuk melakukan hal yang baik karena semua itu ada pertanggung jawabannya. Nah, anak-anak, surat Al-Zalzalahnya dibaca berulang kali ya, nak ya, supaya anak-anak hafalannya kuat dan makhrajnya juga betul, bacaannya lancar. Jadi tidak hanya lancar tapi juga betul. Nah, terima kasih anak-anak, semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.